masukin ini katalognya. Ini beberapa barang mereka, baju mereka yang sebentar lagi bakal mereka launching. Bagus ya? Bagus ya dressnya. Seksi. Wah, saya mau ngasih momen spesial, kasih surprise buat suami saya. Saya mau ambil baju ini. Bagus ya? Mas Adi pasti melihat saya akan kaget. Apa nggak terlalu seksi untuk tante yang super elegan dan lembut seperti ini? Wulan, namanya juga momen spesial. Harus beda, ya. Namanya rumah tangga yang sudah lama, itu harus ada momen-momen yang spesial biar tidak membosankan. Kamu juga, kalau nanti kamu menikah, harus bisa membahagiakan suami. Kamu udah punya pacar kan? Kenalin dong ke tante. Kita kan udah kayak keluarga, jangan pakai rahasia-rahasiaan sama tante. Kosong, pindah ke kampung sebelah. Kampung sebelah, Pak? Iya, nggak jauh kok dari kampung sini. Mbak cari nama Ibu Sunarti. Pasti semua pada tahu, Mbak. Makasih ya. Iya, Mbak. Makasih, Pak. Mas. Iya, Boy. El. Bentar deh. Ibu Sunarti itu siapa sih? Terus hubungannya sama Ana apa? Kasih tahu dong, kepo nih. Dia orang yang bisa bantu aku buat gagalin pernikahannya Ana sama Reza. Kamu ngapain mau gagalin pernikahan mereka? Ceritanya panjang, Boy, nanti aku ceritain. Tapi sekarang pergi dulu yuk. Pak! Gimana sih malah diem aja? Lepasin dong! Cepetan! Bapak! Ih! Ya ampun, kamu gak apa-apa. Pak, ambil minum. Baik. Bisa ada ular sih, ya ampun, keringetan kayak gini. Cepetan! Ular dari mana coba? Ini, Bu. Kamu minum dulu. Bisa ada ular. Pak, ini ambil sadar mobil deh. Baik, Bu. Cepetan! Aku gak tau sih, tiba-tiba ada ular dalam mobil. Pak, gimana, Pak? Aman, Bu. Gak ada apa-apa di dalam, Bu. Aman. Benar. Aman, Bu. Tenang, Bu. Yaudah, sana. Aneh banget sih. Kenapa tiba-tiba ada ular di mobil kamu? Apa jangan-jangan ada orang yang sengaja taruh ular itu dalam mobil kamu? Orang yang sama. Tapi siapa? Kamu beneran enggak apa-apa? Enggak apa-apa, sayang. Siapa yang ngelakuin ini? Apa jangan-jangan Ana? Dennis? Atau mungkin Andri? Mereka sengaja nyerang Reza buat bikin gue marah.
Ya. Kita mau nanya rumahnya Bu Sunarti di mana ya? Sunarti. Nah, itu Bu Sunarti. Bu, Bu Sunarti. Ini ada yang nyari, Bu. Bu Sunarti, kalian siapa? Saya Eliza. Saya ada yang mau ditanyain sama Ibu. Soal Reza Wirawan dan Julia. Maaf, saya nggak bicara soal mereka. Bu, saya mohon, Bu. Saudara saya mau menikah sama Reza, Bu. Hari Bu Lydia datang cari saya dan tanya soal Pak Reza. Tapi setelah itu saya diancam dan diteror sama anak buah Pak Reza, Mbak. Karena saya dibilang mau merusak hubungan Pak Reza sama Ana. Saya takut, Mbak. Saya sampai pindah ke sini karena saya takut diawasi sama mereka. Jadi, Bu Lydia sebelumnya udah pernah ketemu sama Bu Sunarti? Ya Allah. Apa Bu Lydia nggak berhasil kasih tahu Ana, Mbak, tentang siapa sebenarnya Pak Reza? Bu Lydia, dia udah meninggal, Bu. Ini pasti Pak Reza, Mbak. Pasti Pak Reza yang sudah menyelakai Bu Lydia. Saya yakin, Mbak. Pak Reza itu jahat. Bu, saya sempat melihat Pak Reza membawa selingkuhannya ke rumah, Mbak. Kasihan Bu Julia. Padahal dia sedang sakit keras, Mbak. Malah dia memperlakukan Bu Julia dengan sangat kasar sekali. Ya Allah, kasihan sekali Bu Julia. Ibu bisa tolong saya nggak, Bu? Tolong Ibu bicara sama Ana, Bu. Kasih tahu dia, Bu. Enggak. Saya nggak mau, Mbak. Saya nggak mau. Saya nggak mau terlibat lagi soal Pak Reza. Saya takut, Mbak. Saya minta maaf, Bang. Bu, tapi dengan kayak gini, Bu, kita bisa pencariin Reza, Bu. Kalau misalnya Ana tahu yang sebenarnya, kita bisa jeblosin Reza jadi nggak ada korban lagi, Bu. Enggak, saya nggak bisa, Bu. Mbak. Saya nggak bisa. Sekarang Mbak sama Mbak pulang aja. Bu, saya mohon. Saya bakal lindungin Ibu, Bu. Bu, saya mohon sama Ibu, Bu. Saya... Mendingan kita pulang aja. Tapi baik. Kamu gak mau kan? Kalau ada orang yang celaka lagi gara-gara Reza sama Ana. Bu, terima kasih infonya ya. Kita pulang. Gimana, Mas? Keren nggak? Mau kemana kamu? Nggak kemana-mana sih, Mas. Ya, aku beli aja dulu bajunya. Keren kan? Biar nanti kalau aku pergi sama kamu, udah tinggal pakai aja. Pegang nih, Mas. Bahannya ini bagus banget. Ini katanya impor nih, Mas. Bentar aku terima telepon dulu. Dari Wulan.
takutnya penting. Mas Hadi bahkan gak muji aku sama sekali. Baru gak ketemu sebentar, aku udah kangen lagi sama kamu, sayang. Gak sabar pengen cepet-cepet nikah. Ya ampun, kamu tuh emang paling bisa ya bikin aku bahagia. Pasti dong, sayang. Terus gimana? Permisi, Mbak Ana. Di luar ada tamu. Tamu? Iya. Siapa? Kayaknya aku gak punya janji sama siapapun deh. Maaf, Mbak. Saya kurang tahu. Permisi. Sayang, nanti aku telepon lagi ya, soalnya ada tamu. Oke, sayang. Tadi aku sama Bayu ketemu sama Bu Sunarti. Dan akhirnya, dia bilang semua tentang Reza. Bukan cuma itu, An. Reza, itu pernah bawa perempuan ke rumah ketika Julian lagi sakit keras. Aku punya rekamannya, kamu harus dengar. Enggak! Berapa kali gue bilang gak usah ikut campur urusan gue? Kan itu gak tahu siapa Reza. Reza tuh orang kaya. Bayangan sirik sama dia. Ana. Elisa ngelakuin ini semua demi kebaikan lo. Eh, cowok kampung. Lo gak usah ikut campur ya urusan gue. An. Tapi kamu harus dengerin dulu, An. Reza itu bukan cuma penipu, tapi juga selingkuh. Ya wajar lah dia selingkuh. Istrinya sakit-sakitan. Daripada nyusahin, ya udah selingkuh aja gak apa-apa. Enggak, kamu harus dengerin dulu pokoknya. Gue gak mau lo. Pergi gak? Au. Lagi apa? Aku lagi makan sama Vina. Oh. Menurut kamu, rambut aku bagusan panjang atau pendek sih? Ya kamu sukanya belai rambut aku, panjang atau pendek? Badan aku pegel-pegel deh, Mas.